Jadi ini mah emang harus bisa nyortir sendiri ya bang ya? Iya, ikan udah rekondisi, udah pada gemuk-gemuk, perutnya udah pada makan, jadi dia. Ini CP atau WC ini? Kalau ranti semuanya yang masuk sini WC ya? Oh WC. Iya, jadi ini yang lupis. Lupis itu bukannya kue om. Oh, bukan sangka kue ya? Lagi. Sangka itu singkatan. Singkatan apa tuh bang? Luka tipis. Wah, oh, lupis, luka tipis. Ada ya. Lagi itu, lupis. Ini kalau om senterin hampir nggak ada luka. Cuman itu buat saya itu gagal rekon. Oh, tuh. Jadi ya gimana teman-teman aja yang rawat ya om? Sama om. Bedanya ini baru rekon seminggu. Balik lagi sama gua di channel gua. Buang apaan? Buang 3 kali. Gua lagi ada di pasar ikan hias Jatinegara. Nah, ini pintu kecil ya guys. Nah, jadi rencananya hari ini gua mau nge-review salah satu lapak yang jual sertifikat Aurantia Om Yokan nih guys. Gak usah lama-lama ya, langsung aja ya teman-teman. School hari ini ramai banget. Nah, di depan kita nih udah ada fish ya. Nah, tuh ikan-ikan tank mat ya. Nah, ini juga ada banyak juga nih ikan nih. Nah, tuh teman-teman ya bisa ngeliat ya langsung ya teman-teman. Nah, ini gemuk-gemuk om, udah pada makan semua ikan. Kalau mau coba makan, om beliin cacing aja, cacing beku tuh. BW taruhin aja di fitness kalau mau ya. Halo bang. Hey, om ya. Hai, dengan siapa bang? Andri om. Oh, dengan ini dari mana Andri. Nih? Ini gua Adi Setiap Dayari nih bang. Oh jadi, iya om. Bang izin bang untuk review hari ini boleh gak bang? Boleh om, silakan om. Nah sebelumnya, gua mau nanya-nanya dulu nih. Bang. Boleh om, santai om. Oh kayaknya spesialis kau ranti Om Yokan ya bang? Kalau ranti nggak Om Yokannya sih om, jadi ngikutin musim aja. Kalau musimnya lagi banyak, karena kapasitas lapak yang nggak terlalu besar ya, jadi kita Om Yokin gitu. Karena kalau di single pack semua nggak mungkin om terlalu overload. Overload iya, ya bawahnya. Oh, kalau untuk abang udah lama nih, berapa lama bang dagang di sini? Kalau dagang sih udah lama om ya, dari zaman di trotoar ya 2012. Cuman kalau gabus itu hype-nya kan pas 2019-2020 lah. Pas covid aja bang. Iya pas covid barengan sama cupang lah, nggak lama cupang ngedrop dia naik, ya udah main di gabus kita. Ini bang Andri ini tuh ngeri banget nih. Steward, Auranti, Neng Rantinya iya. Ini banyak banget. Auranti ya, semua ini om. Biasa sih bawa channel lain ya, cuman biasa. Karena lagi musimnya jadi bawa ranti aja. Nah, depan sini enak om, lega om. Nah, siap. Boleh om, depan enak, lega. Nah, ini udah ada harganya nih ya Bang Andri ya? Iya, itu harganya. 7-10. Ini harganya 210 teman-teman. Nah, ini emang kalau ukurannya sih bebas ya, harga tetap sama ya Bang? Ukuran 7-10 itu real size ya. Jadi sesuai tulisan aja, paling kecil di 7 cm, paling gede di 10 cm. Oh, tapi harga tetap sama. Harga ya? Sama. Wah. Jadi ini mah emang harus bisa nyortir sendiri ya Bang ya? Iya, ikan udah rekondisi, udah pada gemuk-gemuk, perutnya udah pada makan jadi dia. Ini CP atau WC ini? Kalau ranti semuanya yang masuk sini WC ya? Oh WC. Iya, cuman banyak seller yang labelin itu CB India. Oh gitu, oke. Iya. Okay. Aslinya sih sebenarnya ada 3 ya, ada CB, CH sama WC. Cuman kalau pembahasan itu agak panjang lah. Oh iya pasti. Iya, jadi kita bilang aja ini WC. Ah siap. Aslinya sih CH itu. CH ya. CH teman-teman mau tahu nanti bisa. Komennya di kolom komentar. Wah. Nanti kalau rame kita lanjut di part 2-nya. Nah, siap loh, udah dikasih kode. Nah, kalau untuk pakan sendiri Bang Andri gimana? Saya kan pedagang ya. Jadi itu kita mau berses. Jadi pakan hidup aja, Om. Oh, pakan hidup. Iya, pakan hidup kan cepat buat mau berses. Oh, gitu. Iya, sebenarnya kalau buat berses itu emang pakan hidup bagus banget. Ini juga wah, ini bibit-bibit bagus nih, teman-teman. Udah mulai nggak ya teman-teman tuh, bisa kelihatan ya dari dorsalnya, dari dorsalnya juga teman-teman. Jadi bisa langsung pilih aja ukurannya sih 7-10 cm, lihat kan semua ya real size teman-teman. Asli loh ini ranti, oh ini ranti nih yang dicari nih, yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang penyuka ikan cana ya.
210.000 udah dapat. Wah, kalau misalkan di luaran masih mahal ini, tapi di sini udah harga 210 ya. Nah, oke, okay, sekarang kita lanjut aja nih, langsung di bawah ya. Iya, ini yang apa, gagal rekon ya? Oh, ini gagal rekon ya. Jadi ini yang lupis. Lupis, lupis itu bukannya kue, Om. Oh, bukan kue, kue lagi. Sama itu singkatan. Singkatan apa tuh, Bang? Luka tipis. Wah, oh, lupis, luka tipis. Iya. Wah, keren juga nih Bang Andri. Aduh. Luka tipis. Ini untuk size-nya random, Om. Oh, random. Ada yang gede, ada yang kecil. Oh, jadi gitu. Kita harga itu tergantung lukanya lah. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan buat yang lupis itu nggak bisa kirim-kirim ya, kalau oh, nanti dari teman-teman ada yang mau kirim-kirim nggak bisa. Oh, buat yang lupis datang langsung. Tapi kalau buat yang grade A normal itu bisa kirim-kirim ke Indonesia. Nah, jadi langsung dengerin dari sellernya. Jadi untuk tipsnya gimana nih, Bang, biar nggak lupis gini, Bang? Kalau biar nggak lupis ini bawaan sih, Om. Oh, jadi bawaan. Ikan kan kiriman dari India itu datang di packing satu bal kayak gini ya, bareng-bareng. Jadi memang kita biasanya seller ya, nggak semua sih ya. Kalau saya rekondisi paling sebentar satu minggu. Nah, biasanya dari satu minggu itu ada yang timbul luka, itu yang saya jadiin lupis. Oh, gitu. Jadi kita ikan direkondisiin baru dijual ke tangan buyer ya. Oh, iya. Karena kan nggak semua orang bisa rekondisiin ikan. Nah, betul, betul. Gitu. Ya, emang jadi kita harus lebih smart buyer ya. Kita udah jelasin nih sama Bang Andri. Jadi insya Allah nih ikan-ikan yang saya bilang grade A kayak gini itu udah rekondisi, udah aman. Udah pasti aman. Iya, kalau yang belum rekon kita jual sesuai yang belum rekon kayak gini, gagal rekon. Nah, yang gagal rekonnya ada ya, lagi itu lukis. Ini kalau Om senterin hampir nggak ada luka. Cuman itu buat saya itu gagal rekon. Oh, tuh. Jadi ya gimana teman-teman aja yang rawat ya, Om. Sama, Om. Bedanya ini baru rekon seminggu, ini udah rekon. Eh, kalau yang ini lupis mah luka tipis. Kata Bang Andri sendiri sih. Iya. Ada iya, luka ya. Kalau itu normal, itu grade A sama kayak yang ini. Juga masih kurang paham kali ya. Jadi ini tuh. Ya, ini grade A nih. Gua lihat mulus loh, teman-teman. Asli mulus, teman-teman. Ini yang cuman lupis, gua tahu luka ya, tipis. Lupis ya. Nah, berarti kalau yang di bawah ini emang lupis atau nggak semuanya? Nggak semua. Kalau lupis ini kan yang gagal rekon, stoknya juga nggak jamin ada. Kalau teman-teman yang mau lupis datang aja. Kalau ini yang size gede, ada size gede sama 710-nya ini yang rekondisinya lebih lama. Oh, jadi ini oh, udah sekitar 2 minggu lebih lah. Kalau ini baru sekitar 1 minggu. Oh, gitu. Oh, udah pasti settle lah kalau yang. Iya, jadi ya, kalau ranti itu, Om, bisa dibilang banyak ya seller yang jual, mungkin ada yang lebih murah dari saya. Jadi kebanyakan sih kan setahu saya belum rekon. Jadi dia imporan datang langsung dijual. Memang ikan kondisi mulus-mulus. Ikan itu ketahuan lukanya di 3 hari sampai 1 minggu lah. Makanya saya maksimalin di 1 minggu. Okay. 1 minggu awal saya rekondisiin, kalau menurut saya ikan udah baik, saya jual. Oh, gitu. Tapi nggak menurut kemungkinan yang seminggu itu nggak timbul luka, kadang-kadang masih ada ya satu atau dua. Yeah. Tapi mengurangi resiko di tangan buyer itu timbul luka langsung lah. Nah, gitu. Itu. Nah, ini size yang agak besar nih, size 15, 13-15. Size 13-15 ya. Iya. Lihat. Tuh, ini real size grade A. Wah, ini mah udah pasti aman banget nih. Aman nih banget itu, Om. Ini aktif juga nih ikannya nih tuh. Lihat ya, teman-teman. Lihat dorsalnya terus warnanya. Slotnya juga udah ada lah ya. Yang ranti, senggol dong, Bos. Tahu ranti maka rasa. Ini, teman-teman. Nah. Ini juga rata-rata size-nya 13, 15, 10, 13 ya, Bang? Itu banyak real. Paling real kecil ya? 13, paling gede di 15. Nah, kalau nanti teman-teman beli terus diukur pakai penggaris size yang gak nyampe 13, pulangin aja tuker. Nah, itu garansi size, Om. Garansi real size, garansi. Jadi teman-teman gak usah takut, Om. Iya, kalau buat size kita garansi. Ah, garansi. Jadi gak usah khawatir lah. Jadi bisa lah ya, Bang, ya. Karena gini, Om, ini sekedar sharing ya. Banyak, enggak banyak sih ya, ada beberapa oknum penjual yang size-nya tuh asal ditulis saja, tapi ketika diukur enggak real. Enggak sesuai ya, Bang. Iya, nah, jadi kalau kita enggak gitulah. Nah, jadi kalau Bang Andri langsung berani garansi tuh, teman-teman. Iya. Jadi enggak usah khawatir lah. Apalagi ini juga emang udah ipan lama juga ya, Bang. Iya.
Jadi kalau saya pribadi kan dari tahun lalu memang kalau ketika musim ranti jual ranti lumayan banyak loh. Jadi memang mata pencarian di sini. Jadi kalau buat saya sama kualitas ya, insya Allah nggak bohong lah. Kirim-kirim juga aman om. Nah kalau untuk yang ini nih, yang kit lama, kirim-kirim tuh bisa banget tuh. Bisa. Tapi yang, kalau yang lupis, pokoknya bisa. selain yang lupis, kirim-kirim aman om. Ke seluruh Indonesia ya. Nah, seluruh Indonesia. Yang penting nanti teman-teman bantu ongkir sama packingnya aja. Nah, dengar ya teman-teman. Jadi udah dijelasin yang berangkatin bantu packing, ongkir aja. Jadi ya kalau harga mah cocok lah ya bang ya harganya. Ya. Kalau harga sih udah net ya teman-teman ya. Paling kalau teman-teman mau ambil partai itu bisa. Nah, jadi kalau partai langsung aja lah kontak. Ya. Nanti mungkin gue lampirin nomornya juga siap. Atau boleh disebutin bang nomornya? Boleh om. 08123 1234 977. Betul om. Nah, jadi langsung WA aja. Iya. Terus maaf kalau WA agak slow respon ya. Karena kan ada beberapa dari teman-teman YouTuber lain yang review, terus WhatsApp yang masuk juga lumayan banyak. Terus terbatasan waktu, saya dagang sampai Sabtu Minggu sampai jam 7 pagi. Wah, iya, jadi biasa istirahat. Mungkin dibalesnya itu malam kalau teman-teman WA siang. Nah, pas lagi dagang agak kosong. Agak senang, kan? Iya. Jadi ya gue lagi izin nih teman-teman banyak. Oh, ini yang mau cari nengatnya tuh. Pada kebutuh izin banget ya sama Bang Andri nih. Siap, om. Nah, tuh. Jadi teman-teman jadi smart buyer aja ya. Jadi udah dijelasin panjang lebar nih. Iya, jadi jangan nanti ketika WA enggak usah banyak tanya. Iya, jadi jangan WA, "Bang, lupis bisa dikirim enggak?" Kan udah dijelasin. Kan udah dijelasin juga. Soalnya banyak juga yang nanyain lupis. Heeh. Paling kalau teman-teman mau lupis, beli di tukang nasi duduk terdekat itu kan. Itu bisa enak om, serius. Ya, itu enak banget. Iya. Apalagi kalau pagi ya, Bang. Iya, itu pagi, lupis. Keluar dari pasar di negara. Oh, iya. Kenyang itu. Aduh bisa jadi emang Bang Andri. Nah, sebenarnya banyak om. Tuh, sebenarnya kemarin enggak ada lupis, ada lukdem, ada ropis. Cuman dua teman lainnya habis tinggal lupisnya aja. Tinggal lupis. Iya, lukdem itu. Lukdem favorit banget itu, dong. Lukdem luka dalam jadi lukanya enggak kelihatan. Jadi hampir saya ini sih tadi yang om review nih. Oh, ini kan enggak ada luka nih. Ini harusnya lukdem labelnya. Oh gitu. Ini enggak ada luka sama sekali kan kelihatan di kamera? Kelihatan enggak sih? Kelihatan. Iya, ini enggak ada luka sama sekali, normal lah ikan. Ini saya tulisnya lukdem harusnya, luka dalam. Berarti ini sakit gak berdarah? Iya, sakit gak berdarah. Kayak abis diputusin cinta dah. Waduh, ini kebatin banget nih kalau abis diputusin iya, cinta. Iya, bener om. Jadi teman-teman langsung datang aja nih ya, lapaknya Bang Andri. Dekat pintu kecil nih ya, di depannya juga ada gobis. Iya, nah, pokoknya pintu kecil, ada tukang batu. Masuk ke dalam ada tukang kayu, sebelahnya predator, sebelahnya lagi saya lah. Sebelahnya lagi kue lukis. Sebelahnya lagi kue lukis, cuman nggak dagang lagi. Oh, iya. Oke Bang Andri. Masih kalau yang udah sering ke Jater tau lah, karena dari tahun lalu Om Yokan selalu ada sih kalau lagi musimnya ranti. Nah jadi teman-teman bisa dengar. Nah Bang Andri, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman kira-kira yang ingin bertahan? Pesan-pesannya sih banyak Om ya. Kayak tips memilih auranti di pasar gitu. Terus cara tips ngukur auranti tanpa penggaris. Nah. Cuman lanjut ya nanti part 2 nah. Kita ngobrol santai. Wah, siap. Minggu sore atau nanti Om ada waktu. Nah, siap. Soalnya ini Bang Andi juga lagi banyak. Iya, soalnya masih agak sore nih. Iya, masih agak sore nih. Jadi karena gue juga ngegangguin, jadi teman-teman langsung aja ya datang ke Bang Andri. Oke Bang Andri, makasih banyak. Oke Om, sama-sama Om, makasih Om. Nah, jadi teman-teman bisa langsung aja ke lapaknya Bang Andri ya. Tuh, ini masih lumayan banyak, apalagi yang Om Yokan ya teman-teman itu di harga 210. Lokasinya kecil. Om yang senang langsung serok aja Om, serokannya Om. Serokannya ada 3 Om. Lihat ya teman-teman, iya, lengkap. Yang awal. Tinggal serok aja Om. Banget gitu. Ya, kelihatan banget teman-teman. Oke, teman-teman. Kenapa? Ini beda trip. Ya, kalau kalian ini lebih lama tripnya. Like, ini baru seminggu, ini udah 2 minggu tripnya. Teman-teman ini saya juga sebenarnya lebih gede sih. Ini rata-rata real di 9-10 sih harusnya nih. Paling kecil.